Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang mempertanyakan apakah benar atau tidak. Katanya cara menetaskan telur dengan kain. Nah, metodenya seperti ini sepertinya. Oke, kita akan ambil ayam yang sudah dierami kisaran 7 hari. Oke, sekarang kita akan ambil telur yang sudah dierami. Nah, oke, simak teman-teman ya. Jadi jangan ada salah paham. Pokoknya udah 7 hari itu bisa diambil dan bisa dilakukan di media kain. Oke, nah, tuh teman-teman. Nah, yang ngangrem ada 2 tuh. Oke, akan kita ambil semuanya ya. Oke. Nah, akan kita ambil semua telurnya. Telurnya ada berapa? Kita lihat. Kita akan lihat telurnya ada berapa. Oke. Nah, ini teman-teman. Kita ambil layarnya di sini dulu. Nah. Tuh. Oke. Ada berapa? Nah, ini 2 indukan, teman-teman. 2 indukan kita ambil semua. Ini jenis ayam Elba namanya. Oh, banyak juga telurnya, teman-teman. Nah. Oh. Tuh, sudah nggak ada teman-teman ya. Oke, nah, ini semuanya, ini telur yang akan kita tetaskan dengan media pakaian. Banyak yang berkomentar katanya mustahil, ada yang hoax, ada yang bermacam-macam lah. Oke, nah, oke, nah, ini dia tuh teman-teman. Oke, nah, ini media yang saya pakai. Mungkin pakaian bekas atau ya pakaian gimana lah yang nggak dipakai lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di kondisi lemari ini nggak ada apa-apanya tuh. Oke. Nah, sekarang kita akan taruh ini 2 4 6 8 Oke, 10 12 dan yang terakhir 13. Oke, nah, kita akan buktikan waktu penetasan, oke? Sekarang saya lihat di HP tanggal 7 Januari. Oke, tanggal 7 Januari. Nanti kita akan buktikan
tanggal 7 Januari menetas di tanggal keberapa? Oke. Oke, sekarang kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, simple aja teman-teman, nggak ada media yang lainnya. Nah, itu terserah persepsi teman-teman, percaya atau tidak. Saya cuman melakukannya seperti ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ke teman-teman supaya channel ini lebih berkembang dan berkembang lagi. Nah, ini jok motor. Oke, kita akan ambil. Nah, oke, kita akan cek ya. Kita akan cek telur. Oke teman-teman, kita akan cek dulu. Aduh, ya Allah, lelah juga. Nah, karena saya baru pulang kerja teman-teman. Oke, sekarang kita akan cek telurnya. Nah, tuh teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa hitung. Telurnya masih utuh. Oke. Eh, oke. Kan enggak ada apa-apa, teman-teman. Nah, cuman kain yang saya tutup. Oke. Nah, sekarang kita cek ayamnya. Cukup lelah juga saya teman-teman. Nah, nih, ini indukan yang saya ambil telurnya tuh. Nah, ini juga indukannya yang telurnya saya ambil. Nah, sekarang kita periksa di tempat dia bersarang. Nah, nih teman-teman. Tuh. Tuh. Oke, nah. Kalau di sini ada telur yang baru nih. Dia baru 4. Dia baru bertelur ya. Ini sekarang tanggal 11 Januari. Oke, teman-teman. Nanti saya akan buat videonya lagi kelanjutannya. Baik, kita akan periksa lagi telur. Nah, ini kita periksa telurnya. Nah, teman-teman, tuh telurnya belum ditetas. Nah, ini juga hangat. Oke, kita cek di luar. Ini siang hari. Kita cek. Biar kalian lebih puas, lebih percaya. Nah, ini tuh jadi telurnya jadi 5 sekarang. Oke. Oke, kita akan cek sekarang ya. Ini tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari tepatnya. Nah, kita cek telurnya. Oke, kita cek dulu
telur yang ada di sini. Nah, dia bertambah lagi jadi 6 ya. Oke, kita cek telur yang di dalam. Kenapa saya buat video seperti ini? Biar kalian tidak merasa tertipu atau gimana ya. Nah, nih teman-teman, tuh, oke. Nah, telurnya, nah, hangat ya, bagus. Ini saya cuma pakai kain ini doang, teman-teman. Tuh. Oke, tuh nggak ada apa-apa. Kita tunggu sampai dia menetas ya. Oke, tutup. Oke. Nah, tanggal 14 Januari, Kamis, 14 Januari. Oke, waktunya kita jalan. Nyari kandang ya. Kadang sambil ngopi. Kita akan cek telurnya. Tuh, cek telur di kandang. Lumayan jauh kan teman-teman? Ah, kita akan cek ya. Oke, kita akan cek kandang pada hari Kamis 14 Januari. Oke, nah, kita taruh dulu kopinya ya. Aduh, tumpah. Oke, kita cek telurnya ini. Kita cek telurnya ini dulu. Wah, jeram teman-teman. Tuh. Tuh, teman-teman, 1, 2, nah, 8 kan. Oke, teman-teman. Kita cek telur yang ada yang di kain. Nah, nih teman-teman. Oke. Tuh. Ya, teman-teman. Ini yang ada di kain. Oke, tidak saya apa-apakan. Oke. Ya, kita tutup. Oke, kita tunggu sampai penetasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tanggal 20 Januari tepatnya ya, hari Rabu. Sekarang kita akan cek telur. Oke. Oke, sekarang kan tanggal 20 Januari tepatnya hari Rabu. Nah, sekarang kita cek. Oke. Aduh, oke, kita cek sekarang ya. Kita cek telurnya. Nah, nih teman-teman. Oke. Kita buka. Nah. Wah. Udah pada jadi, coy. Loh. Ini berapa ini jadinya ini? Loh, udah banyak yang pecah ini. Satu. Loh, pada kemana ini? Aduh, ternyata udah pada netes tuh. Udah ini udah mau terbuka, tapi sayang teman-teman, dimakanin tikus.
dimakan tikus, teman-teman. Aduh, ini baru net sini. Tuh. Pada kerompong. Astagfirullah. Aduh, tuh. Masih selamat nih. Aduh. Apes-apes. Baru menetas sudah dimakan tikus. Oke, terima kasih. Salam dari EJT Channel.